Yoho, yoho, yaha, yoho. Yoho, skrapapap. Hap, hap, bertemu. Saya Opai Opar. Bertemu lagi dengan Ulun Noval. Masih ya. Di channel Banjarina Pe. Betul sekali. Lo lagi baca apa ya? Lagi, ini kita dari Intex. Wah, ini dari Intex Magazine. Magazine. Indonesia Papor Paper Magazine. Ini dapatnya di Impact ya, Pak? Iya, Impact Edition. Edition. Wah, kita kan kemarin jalan-jalan juga kan? Iya. Oh iya. Jalan-jalan. Di sini banyak keterangan-keterangan liquid lokal. Macam-macam nih. Macam-macam di sini. Langsung saja Pak itu, Pak. Yep. Yep. Sementara Opay baca-baca, kita kedatangan. Oh, ini ada nih. Nih, ada Pak, ini Big Ben. Oh, ini dia. Ini Big Ben. Big Ben Ejus. Ejus. Ini dia. Ini kita kedatangan dari Big Ben Aegis dengan Semar. Betul sekali. Ini dia unik ya Pak, dia ambil dari wayang-wayang ya Pak. Betul sekali. Dia berdiri dari 2014 Pak. Oh, ini udah dari 2014. Ya. Instagramnya Big Ben _ Aegis, Facebooknya Benny Big Ben. Ya, kalian pantengin tuh Big Ben Aegis. Iya. Ini dia menggunakan botol kaca 60 mili, harganya ini 120 ribu. Dia itu dengan rasa apa itu Pak? Ini dengan rasa, kita baca dulu ya. Kalau botol kaca ini gua suka banget nih, dia nggak ngerubah rasa walau disimpan lama. Kalau botol kaca betul ya, sekali. Kelemahannya cuma kalau saat jatuh pecah lah, itu kelemahan kaca. Lanjut Pak. Ini ada warning. Betul. Terus di sini ada 18 plus, jangan ngepep dulu, tunggu sampai umur kalian cukup. Betul. Ibu hamil juga dilarang untuk ngepep. Betul sekali. Ya, jauhkan dari hewan peliharaan. Betul. Terus di sini ada bahasa unik nih. Apa itu? Unik bahasa daerah sana ya. Ini pengeleng-eleng produk iki ono nikotini kuwi berbahaya. Ojo betul. Dideke ke nang kilat kulit karo ning matamu. Iya. Aduh ke sako cong cilik karo hewan peliharaan. Berarti ini jauhkan dari hewan peliharaan. Iya betul sekali. 3MG teman-teman. Iya. 3MG terus. Rasanya? Ini rasanya cake strawberry, Pak. Oh, cheesecake strawberry. Kalau strawberry ya, ini gua banget. Lo banget ya, mau gua. Lo suka strawberry. Betul juga. Sekali. Langsung sementara ini gua buka. Gua pakai RDA Truga 22. Betul sekali. Menggunakan kawat krom 82. Sama. Siap. Standar 6. Betul sekali. Betul sekali terus ya dari tadi ya. Ya betul sekali terus. Ini apa nih, basah nih? Oh, kena air tadi. Dan kita pakai Atomix. Atomix Premium Blend. Yang seperti gambar, sip. Nih, Atomix Premium Blend. Atomix Premium Blend. Dari tadi pakai ini terus ya. Iya. Harusnya produk gua juga masuk di sini nih. Iya, nanti pakai tahun-tahun sebelumnya, tahun berikutnya lah. Tahun berikutnya. Nih, masih segel ya, bro. Lala. Higienis banget nih kemasannya, dia pakai plastik yang di ini ya Pak, di apa biasanya Pak, jadi kencang ya Pak. Betul. Ya, dengan aroma-aroma ya khas juga lah. Ya sebelum pakai kita kocok dulu. Take my hand. Cheesecake-nya itu worth banget aroma cheesecake-nya itu Pak. Lo cium-cium Pak, aroma. Ciri khas dari cheesecake tuh. Iya, ciri khas dari saya suka ini. Kalau berbau-bau strawberry ini saya sangat suka sekali. Wow. Langsung saja Pak, lo dulu lah. Iya, gua. Kalau gua bikin begitu-begitu ini laku nggak ya Pak? Ya lo coba kayak nanti Pak, lo coba lah. Now we are lost out. Aromanya apa ya? Lo dapet aroma apa ya? Sampol, boxer. Strawberry-nya. Ini ada pacarku. Ini di pacarku nih. Siapa itu Pak? Pacar lo. Ini inhalenya cheesecake. Di tengahnya itu ada strawberry. Sama ya? Sama Pak. Langsung sup. Iya, barengan ya Pak. Jadi dia cheesecake sama strawberry nih. Jadi dia exhale-nya dia meninggalkan rasa ini. Kayak ada pisang ya, Pak? Betul enggak? Sedikit ada, lah, Pak. Sedikit ya. Tipis. Lebih strawberry-nya, Pak. Cheesecake strawberry. Ini strawberry-nya pas banget, tidak lebay. Jadi
manisnya pas, tehnya soft. Cheesecake-nya. Apalagi nih, Pak, yang rasakan nih? Kalau di Excel nih, Pak, dia ada karamelnya, Pak. Iya, betul. Sama sekali. Karamelnya, Pak. Gua juga mau bilang itu pada. Iya. Cuman gua diam-diam dulu nih. Diam-diam, baik. Iya, lo ngetes gua sih. Iya, karamelnya itu lembut, Pak. Iya, lembut. Jadi manis karamelnya. Manis karamelnya juga enak. Pas inhale, tehnya juga soft. Wah, pasti. Iya. Ini dia masih dengan pada nikotin 3M gitu, teman-teman. Cheesecake strawberry-nya itu ini aja enak banget. Enak. Karamelnya, di tengahnya itu kayak ada strawberry. Inhale-nya itu cheesecake. Lala banget, lembut lah pokoknya. Ini pas gua ngerasain gua pas Excel itu karamelnya. Iya. Lumayan tebal lah. Lumayan tebal. Si strawberry-nya itu lebih diaduk di cheesecake. Iya. Rasa. Nah, wah, manisnya pas. Manisnya itu pas. Ini manisnya nih. Manisnya itu pas. Ada ini nggak, Pak? Selain cheesecake, ada rasa. Kalau gue nih pas Excel kayak ada biskuit, Pak. Tapi tipis biskuitnya. Biskuitnya itu tipis. Ini lebih ke crackers. Lebih ke crackers ya? Lebih ke crackers. Biskuit crackers. Tapi yang paling bored ini adalah cheesecake sama strawberry-nya yang paling bored. Cheesecake-nya itu nggak bikin enak, tehnya sop. Sop ya, enak. Big Ben aja, jangan mie yang semar. Enak-enak ya, pengen banget. Enak-enak. Ya. Karamel, strawberry, sama. Nah, itu dia, ada karamelnya itu. Karamel yang cair unik. Ya, Pak. Jadi, cheesecake, strawberry, terus dikasih karamel. Sama karamel. Ya, karamel cair. Oke lah, pokoknya lah ini. Rekomen lah, rekomen. Buat kalian suka pecinta cheesecake, rekomen. Pecinta cheesecake strawberry ini rekomen banget. Dari Big Ben aja. Dari Big Ben aja. Ya, terutama itu tidak bikin enak. Biar diseruput berapa kali. Pinter nih Om Benny. Ya. Jadi aftertaste-nya adalah cheesecake strawberry. Cheesecake strawberry. Aftertaste-nya cheesecake strawberry. Betul. Ya. Oke, Pak. Ini menurut indera perasa kita ya, Pak? Iya, ini cuma menurut indera perasa kami berdua yang wajib itu kalian beli dan coba sendiri, dan kalian rasakan. Betul. Karena rasa itu relatif ya, Pak. Rasa itu relatif lagi. Enak itu relatif. Enak itu relatif. Saya apa-apa. Halo Nobel, sampai bertemu lagi di channel Bajarina Pep dan review selanjutnya. Oke, wassalam.